Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada seluruh mahasantri Ma'had al-Jamiah YIN Tulungagung Nimadin Ula 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kabarnya bagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalani seluruh aktivitas di hari ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan suatu apapun. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk ngaji kita di pagi hari ini, sebagaimana biasanya mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati biniyatin shadiqatin ma'at tawakkuli nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati bi niyatin shadiqatin ma'at tawakkuli nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati bi niyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada'i wa sholihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu husan la hadrati jami'i masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal mu'allifin khususan khasa ila hadrati mu'allif hadal kitab asyayikh Ahmad al-Marzuki wa jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitan. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kados pundi kedadosanipun para malaikat punika? Jawab, nggih punika dipun dadosaken boten mawi ibu lan rama, so boten dahar lan ngunjuk, so boten mawi sare. Dini syaitipun nggih punika wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa la nauma lahum. Wal malaku tawi jinise malaikat iku alladzi makhluk bila abin kang tetep kelawan tanpa bapak wa ummin lan tanpa ibu la akla ora ana dahar iku maujud la
la syurba ora ono nginum iku maujud. Wala naumalan ora ono turu iku maujud lahum kedueni malaikat. Soal bagaimana kejadian dari malaikat itu atau penciptaan dari malaikat itu. Jawab, malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan tanpa adanya seorang ayah, tanpa ibu, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini, makhluknya yang bernama malaikat ini, dengan dibekali potensi akal, namun dia tidak dibekali dengan potensi hawa nafsu. Jadi malaikat itu tidak bernafsu, malaikat itu gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh punya istri, gak punya suami. Itu malaikat, karena malaikat itu gak laki-laki, ya gak perempuan. Malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur, cahaya. Bahkan konon malaikat itu bisa tercipta dari percikan air wudhu kita. Oleh karena itu, ketika kita mengambil air wudhu, maka hukumnya makruh kalau kita membersihkan bekas atau membersihkan air yang berada di tubuh kita, di badan kita, dengan menggunakan handuk atau mungkin dengan menggunakan yang lainnya untuk mengeringkannya secara langsung. Biarkan itu kering sendiri. Mengapa? Karena setiap tetesan dari air wudhu itu yang terjatuh itu nanti akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk malaikat, yang nantinya akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang menunaikan atau melaksanakan wudhu tersebut. Nah, karena itulah disunahkan kalau kita misalkan berwudhu itu, misalkan anggota tangan kita, misalkan ini sampai ke lengan. Itu kan yang wajibnya, rukunnya sampai ke lengan. Ini kalau bisa sampai di atasnya, jangan sampai hanya di lengan itu. Karena besok di yaumul kiamah itu, konon nanti semua anggota tubuh yang terkena air itu akan bersinar. Jadi akan bersinar sebagai tanda bahwa orang tersebut itu pernah berwudu di dalam hidupnya, mensucikan dirinya dengan air wudu itu. Nah, para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya ada yang berasal dari percikan air wudu itu. Ya, dari percikan air wudu itu. Yes. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan tanpa ada nafsu, tidak punya nafsu. Malaikat tidak butuh mangan, tidak butuh minum. Malaikat itu kalau diperintahkan untuk bersujud, maka malaikat itu terus bersujud. Beda dengan kita, kalau kita itu diperintahkan untuk sholat, dipanggil gitu ada, suaranya itu sudah dekat, keras lagi. Kita itu kadang-kadang masih enak-enak, baik. Sudah dipanggil, hayya ala sholat, hayya ala falah, gitu ya. Kita masih enak-enak aja. Kadang komati sholat, wah sih. Surat suwi ngentah ini saudil dise, misalkan begitu. Nah, ini kalau kita. Tapi kalau yang namanya malaikat, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu enggak pernah durhaka kepada Allah dan juga senantiasa melakukan, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Allah. Itu malaikat. Wis randui keju, gak duwe kesel, ya karena memang gak punya nafsu. Ya, malaikat itu gak punya nafsu. Makanya besok kalau di yaumul kiamah, mentang-mentang kamu punya harta banyak dulu di dunianya, mau nyogok malaikat, malaikat ora butuh itu. Jadi begitu kita misalkan ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak usah mampir ke neraka ya. Mudah-mudahan kita itu termasuk golongannya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung masuk ke dalam surga tanpa mampir dulu ke neraka. Meskipun lah umpama dilihat, kalau misalkan kita dilihat, diteliti,
amal kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi koyok-koyok gitu ya. Kayak-kayak itu berat, tapi mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan, kan gak ada salahnya kalau kita itu berdoa dan mohon kepada Allah. Mudah-mudahan gak usah mampir. Nah, di neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Malaikat Malik itu ya, alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma ya'marun. Jadi di neraka itu ada malaikat yang menjaganya. Ghilazun syidad, keras sekali, kasar. La ya'sunallaha ma amaruhum, tidak pernah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wes, berikutnya. Soal pinten kathahipun para malaikat ingkang wajib dipun sumrapi kanthi perinci. Jawab, nggih punika wonten sedasa. Setunggal malaikat Jibril ingkang dipun pasrai ndatengaken wahyu utawi ilham. Lan ugi dados pengajengipun para malaikat. Kalih malaikat Mikail ingkang dipun pasrai ngatur rezeki udan, segoro, kali lan ngrupakaken janin wonten ing wetengan. Tiga malaikat Israfil ingkang dipun pasrai njagi Loh Mahfud lan niup serumpet. Sekawan malaikat Izrail ingkang dipun pasrai njabut nyawanipun makhluk. Gangsal malaikat Munkar lan enem malaikat Nakir ingkang dipun pasrai dangu tiang pecah nalika nembe dipun kubur. Sakibaripun tiang-tiang ingkang sami layat melampah antawis sekawan dosa jangkah. Pitu malaikat Rokib lan wolu malaikat Atid ingkang dipun pasrai nulis amalipun menungso rupi ngamal sae utawi awon. Songo malaikat Malik ingkang dipun pasrai njogo neraka. Sedasa malaikat Ridwan ingkang dipun pasrai njogo swarga. Dene syaitipun nggih menika tafsilu asyrin min humu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar Nakirun wa Rakibun wa kadha Atitu Malikun wa Ridwanuh tadha. Tafsilu asyrin tai perinciane malaikat 10 minhum kang saking malaikah iku Jibrilu malaikat Jibril Mikalu lan malaikat Mikail Israfilu lan malaikat Israfil Izrailu lan malaikat Izrail Mungkarun lan malaikat Mungkar Nakirun lan malaikat Nakir Warokibu lan malaikat Rokib Wakadhalan iku koyok mengkini-mengkini Rokib Atidu utawi malaikat Atid Malikun nan malaikat Malik Waridwan lan malaikat Ridwan Ihtada Halih anut sopo Ridwan. Ada berapa jumlah para malaikat yang wajib untuk kita ketahui dan mana perinciannya? Jumlah para malaikatnya Allah itu sangat banyak, sangat banyak. Bahkan kalau kita mau menghitungnya, kita tidak mungkin atau tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Ya, tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Tetapi di antara para malaikat-malaikat itu yang wajib untuk kita ketahui, itu jumlahnya hanya ada 10. Gitu ya. Jadi di antara para malaikat-malaikat yang jumlahnya itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ketahui secara keseluruhan, itu yang wajib untuk kita ketahui jumlahnya hanya ada 10. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham, dan beliau termasuk, bukan termasuk, beliau adalah pemimpin dari seluruh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyampaikan wahyu kepada seluruh rasul-rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah, pada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ada pertanyaan menarik yang dulu pernah disampaikan oleh salah seorang di antara mahasiswa, karena
yang diketahui bahwa malaikat Jibril itu tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Kalau begitu, kalau malaikat Jibril itu tugasnya hanyalah menyampaikan wahyu, sementara yang kita ketahui banyak di literatur-literatur itu, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Lah, wahyu itu sudah tertutup. Wahyu itu selesai pada masa berakhirnya atau wafatnya Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau demikian, Pak, berarti malaikat Jibril itu sekarang nganggur, gitu ya. Ada pertanyaan begitu. Maka ini sudah terjawab. Jadi wahyu itu memang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, kepada para nabi. Kalau para rasul, maka selain rasul itu menerima wahyu, dia juga berkewajiban untuk tabligh, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya. Sementara kalau nabi hanya untuk pribadinya. Lantas ada lagi tugas dari malaikat Jibril. Apa itu tugasnya? Yaitu menyampaikan ilham. Yang terputus itu adalah wahyu, ilham itu masih tetap ada. Itu yang harus perlu kita ketahui. Nah, kepada siapa ilham itu diberikan? Ilham itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia adalah seorang mukmin yang taat kepada Allah, boleh jadi seorang muslim, boleh jadi dia muslim yang senantiasa melaksanakan perintahnya Allah, boleh jadi juga kepada para wali-walinya Allah. Ya, itu ilham. Nah, kadang-kadang datangnya itu, yang namanya ilham itu kadang-kadang ya datangnya lewat mimpi. Kadang-kadang juga ada yang mungkin dia mendapatkan petunjuk dari Allah melalui tafakkur yang dia lakukan. Itu boleh jadi. Demikian. Makanya ada qaul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara hadis beliau yang didukil oleh Imam Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Latuniyah. Beliau mengatakan bahwa ar-ru'yah as-solihah juz'un min arba'ina juz'in nubuwah. Bahwa mimpi yang benar, ar-ru'yah as-solihah, mimpi yang baik, ya, mimpi yang baik itu merupakan juz'un min arba'ina juz'in nubuwah. Satu cara, satu bagian di antara cara-cara para nabi, para rasulnya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, karena wahyu sudah terputus, maka tidak bisa itu disebut sebagai wahyu, melainkan itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, kepada orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, malaikat Jibril juga menjadi seorang pemimpin, pemimpin di antara para malaikat-malaikat yang lain. Karena itulah biasanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ketika Lailatul Qadar itu datang, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Kenapa di situ ada al-malaikah waruh? Al-malaikah itu menunjuk kepada seluruh malaikat-malaikatnya Allah. Waruh khusus menunjuk kepada malaikat Jibril alaihi salam, yang menjadi ra'isul malaikah, pemimpin dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, itu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu apa tugasnya? Membagi rizki, menurunkan air, membagi rizki, menurunkan air hujan, kemudian mengatur lautan, mengatur sungai-sungai, dan lain sebagainya. Janin, merupakan janin di dalam tubuh, di dalam janin yang berada dalam rahim seorang wanita, agar itu kemudian menjadi tumbuh dan kemudian menjadi bayi yang nantinya akan lahir sebagai calon anak cucu Adam alaihi salam. Ini adalah tugas dari malaikat Mikail. Ya, tugas dari malaikat Mikail. Karena itu, maka para ulama-ulama kita itu bilang kalau pagi hari setelah sholat subuh itu kita dianjurkan untuk tidak tidur, karena di situ rizkinya Allah itu akan dibagikan. Pun pula jangan tidur terlalu sore. Mengapa? Karena di situ ada dewa lang-lang jagat, ada malaikat yang nanti akan membagikan anugerah-anugerahnya kepada para
manusia atau orang-orang yang tidak tidur atau orang-orang yang belum tidur terlalu sore. Itu dianjurkan demikian. Terlebih kalau kita bisa bangun di tengah malam, di 2/3 malam yang terakhir, atau 1/3 malam yang terakhir ya, bukan 2/3, 1/3 malam yang terakhir kita munajat kepada Allah, kita kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, mujahadah, kemudian kita juga membaca Al-Quran secara tartil, maka insya Allah di situ inna sanulki alaika qawlan thaqila, bahasa Al-Qur'annya. Jadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kalau demikian maka kita bisa menjaga malam-malam kita sedikit untuk tidur, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak kita bersolat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca Al-Qur'an tartila, secara tartil ndak balapan ngono ya. Enggak usah cepat-cepatan. Maka Allah sanulki alaika, Allah akan memberikan kepadamu qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Maknanya bagaimana? Orang yang mendengar apa yang kita sampaikan, orang yang mendengar ilmu atau mungkin petunjuk yang kita berikan, maka orang-orang tersebut akan mengindahkan, orang-orang tersebut akan ngikut, orang-orang tersebut manut kepada apa yang kita sampaikan. Ini makna dari inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Banyak orang yang punya ilmu pengetahuan, pintar untuk ceramah, pintar untuk berpidato dan lain sebagainya, tetapi apa yang dia sampaikan seolah hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Mengapa demikian? Karena dia tidak punya qaulan tsaqila di situ. Tapi ada orang yang tidak seberapa dia pintar untuk ngomong, tidak seberapa kelihatannya ilmunya secara lahiriah kayak enggak seberapa, tetapi sekali dia ngomong, sekali kiambae ngendikan, orang langsung ikut, orang derek kepada dia, bahkan berbondong-bondong untuk mendekat kepada dia. Mengapa demikian? Karena mungkin Allah telah membuka hatinya sehingga Allah memberikan qaulan tsaqila dalam diri orang-orang tersebut. Ini malaikat yang kedua, yaitu malaikat yang bertugas untuk membagi rizki. Termasuk rizki itu bukan hanya sekedar uang. Rizki tidak sekedar harta benda. Termasuk ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya adalah kesehatan kita, hidayah yang senantiasa mengalir di dalam diri kita, itu bagian dari rizki. Iman itu adalah rizki yang tidak terhingga, yang semestinya untuk kita pertahankan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Lauhul Mahfud. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu. Yang kita gambarkan Lauh Mahfud itu adalah satu tempat yang terjaga. Ya, yang terjaga, yang itu tidak ada satu orang pun bisa sampai ke sana. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sana. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam bissawab. Itulah tempat di mana Al-Qur'an itu bersumber. Kalau kita membaca di dalam beberapa literatur tafsir bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini turun 30 juz. Dari mana sumbernya? Yaitu dari Lauh Mahfud min indillah, diturunkan ke samait dunia. Ya, ke samait dunia, yaitu di Baitul Izzah. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam, kita pun juga tidak tahu. Tetapi inilah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Mungkin akal kita tidak akan bisa sampai untuk ke sana. Tapi kita beriman saja. Inilah wilayah iman. Iman itu tidak akan mampu untuk dibuktikan secara apa ya? Jadi sesuatu yang tidak bisa kita buktikan dengan akal kita, dengan menggunakan pembuktian secara ilmiah, maka wilayah itu adalah wilayah keimanan. Siksa kubur kita nggak bisa membuktikan, tetapi kita yakin itu ada. Itu adalah wilayah keimanan yang nggak usah diotak-atik lagi. Nek diotak-atik kita bisa raka-raka-ruan, bahkan mungkin kita bisa keluar dari apa yang digendaki oleh para ulama, kita bisa dikatakan oleh kafir. Gitu ya. Baik, malaikat Israfil tugasnya adalah menjaga Lauh Mahfud, dan juga tugasnya adalah meniup trompet ketika nanti kiamat itu akan tiba.
Kapan itu? Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak usah percaya. Kalau ada kabar yang mengatakan, wah ini kiamat-kiamat ini esok tanggal segini-segini akan kiamat, enggak usah percaya. Kalau misalkan ada yang mengatakan kiamat sudah dekat, sejak zaman Rasulullah itu sudah dikatakan bahwa kiamat itu dekat. Wal asri innal insana, demi waktu asar. Ada yang menyebutnya demi masa. Tetapi kalau di pesantren biasanya wal asri demi waktu asar. Waktu asar itu waktu di mana di situ waktunya tinggal sedikit untuk tenggelamnya matahari. Maka sesungguhnya jarak antara kiamat dengan di masa Rasulullah itu sudah digambarkan waktu asar itu, sudah mendekati itu. Tetapi sekali lagi kita tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai kiamat itu, jelas itu di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bisa juga dicek di dalam kitab kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu disebutkan mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Rasul ketika ada seorang yang misterius datang menghampiri beliau lututnya itu dipepetkan, dihimpit dipepetno dengan lututnya Rasulullah, kemudian tangannya diletakkan di atas dua pupu Rasulullah, bertanya mata saah, kapan kiamat itu terjadi. Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu jawaban Rasulullah. Artinya bahwa keberadaan kiamat, kapan itu terjadinya, adalah wilayahnya Allah yang kita tidak usah ikut-ikutan campur. Gak usah kakean mikir tuh kono, persik penting percoyo, gitu ya. Wes, berikutnya malaikat Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa. Kita tidak tahu kapan Israel akan mencabut nyawa kita. Tetapi yang jelas itu pasti akan terjadi. Tidak peduli kamu berada di mana, kamu menghindar, kamu berada bersembunyi di dalam sebuah istana berpagarkan besi, kamu masuk ke dalam ruangan yang tertutup dan lain sebagainya, tetapi idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa untuk menolaknya. Tidak bisa untuk memajukannya, tidak pula bisa untuk mengundurkannya. Enggak bisa. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian. Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa teringat terhadap kematian. Sayyidina Umar punya satu cincin. Cincinnya Sayyidina Umar itu tulisannya apa? Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian sebagai wa'idhan, sebagai penasehat bagi wahai Umar. Itu cincinnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, karena itu malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu malaikat Munkar, dan yang keenam adalah malaikat Nakir. Tugasnya apa? Tugasnya menanya manusia yang sudah kembali ke rahmatullah ketika dia berada di alam kubur, setelah manusia lebih dari tujuh langkah dia meninggal, manusia-manusia yang pentaksiah yang terakhir tujuh langkah, di situ malaikat Munkar dan Nakir itu datang. Pertanyaannya ini yang menarik, pertanyaannya berarti kalau ada orang yang tidak pernah sepi dari pentaksiah, seperti dulu pernah dikabarkan Gus Dur tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir karena para pentakziahnya sampai beberapa hari itu tetap tidak sepi, terus ada setiap waktu, terus ada. Apakah itu kemudian tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Saya lebih condong bahwa yang dimaksud itu adalah begitu orang sudah masuk ke dalam liang lahat, maka dekat sekali waktunya pertanyaan malaikat Munkar Nakir terhadap orang tersebut. Saya lebih memaknainya begitu. Jadi pasti ditanyanya, jangankan Gus Dur, beliau
Umar bin Khattab itu pun ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bahkan konon karena Sayyidina Ali itu tahu betul si Umar bin Khattab ini adalah orang yang keras dan orang, tapi dia perhatian sekali terhadap umat Islam. Beliau ingin mendengarkan apa sih sesungguhnya yang ditanyakan oleh malaikat maut kepada si Umar itu. Akhirnya Sayyidina Ali itu konon beliau itu enggak pulang-pulang. Begitu pentakziah semuanya itu sudah enggak ada, dipepet nih telinganya Sayyidina Ali itu dipepet nonggone makomi Sayyidina Umar. Begitu dipepet nong, ternyata di situ malaikat Munkar Nakir itu datang. Kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat Munkar Nakir itu oleh Sayyidina Umar. Begitu malaikat Munkar Nakir itu loh datang dengan, mohon maaf, sangat menakutkan. Keder Sayyidina Umar. Akhirnya disentak sama malaikat, sama Sayyidina Umar. Besok nek tekonya gini umat Kanjeng Nabi ojo koyong ini, wong aku sing kendele koyong ini wae. Sik ngeroso keder, ngeroso wedi gitu ya. Itu konon ceritanya demikian, tapi wallahu a'lam sekali lagi, karena itu adalah wilayah-wilayah yang tidak bisa kita buktikan. Kita tidak bisa untuk mengetahui, menembus batas seperti itu. Karena itu kalau ada orang-orang yang mungkin menceritakan tentang alam kubur yang seperti ini dan sebagainya, lebih baik kita hanya diam. Kalau misalkan itu baik bagi kita, artinya bisa menambahkan keimanan kita, ya kita itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah malaikat Raqib, pencatat amal kebaikan, dan malaikat Atid, yaitu malaikat yang mencatat amal keburukan. Jadi kita senantiasa diikuti oleh dua malaikat yang berada di sisi kanan dan kiri kita. Maka jangan pernah merasa aman dari pengawasan Allah. Jangan pernah merasa aman ketika kita melakukan kemaksiatan. Kenapa? Setiap saat ada malaikat yang senantiasa mencatat seluruh amal perbuatan kita. Setiap saat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi seluruh gerak-gerik kita. Ya, maka semuanya nanti akan secara detail ditunjukkan kepada kita ketika di yaumul kiamah itu tiba. Allah akan memberikan buku catatan amal kita. Ada kalanya kita menerima dari tangan kanan. Jika ternyata Allah melihat yang banyak adalah keburukan kita, mungkin Allah akan berikan dengan tangan kiri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang mungkin diberikan melalui punggungnya, tapi mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan memberikan catatan amalnya, amal kita semuanya itu menggunakan tangan kanan kita. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya, yang kedelapan adalah yang kesembilan adalah malaikat Malik, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Jadi di neraka itu ada yang menjaga, yaitu malaikat Malik yang tidak pernah tersenyum, orangnya keras kasar. Khiladun syidad, tidak pernah kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk ke neraka, ada orang masuk ke neraka, dia kaya raya, dia cantik misalkan, malaikat Malik tidak akan pernah bisa untuk dirayu. Jangan bayangkan malaikat Malik, tolong jangan siksa saya adalah wanita tercantik di dunia dulu. Enggak. Malaikat Malik, jangan siksa saya adalah orang yang terkaya. Kamu mau minta tak kasih? Enggak ada yang bisa seperti itu. Enggak pernah tersenyum, konon tersenyum hanya sekali. Begitu di yaumul kiamah nanti, ada sekelompok orang itu diceritakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah kalau tidak salah. Kalau tidak Musfuriyah ya Risalatul Mu'awanah insyaallah. Ada sekelompok orang yang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Tetapi orang-orang tersebut begitu api sudah sampai di kepalanya, padam. Begitu api sudah sampai di kepalanya, padam. Begitu sampai di kepalanya, padam. Malaikat Jibril yang saat itu lewat
gumun melihat orang-orang seperti itu. Dia tanya. Malaikat Jibril bertanya kepada orang-orang tersebut, "Min ayyi ummatin antum?" Kalian itu termasuk umatnya siapa? Jawab umat-umat tersebut, "Nahnu minal muslimin." Kami adalah orang-orang yang ahli dalam melakukan sholat. "Nahnu minal muzakkin." Kami adalah orang-orang yang ahli untuk berzakat. "Mutasaddiqin." Orang yang ahli dalam bersedekah. "Nahnu minas shaimin." Ahli dalam berpuasa. Tetapi mereka enggak kenal kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril berlalu. Begitu malaikat Jibril berlalu, bertanya umat tadi, "Wahai malaikat Malik, siapakah orang tersebut? Apakah itu Allah subhanahu wa ta'ala? Kok ada orang setampan itu? Sengganteng itu?" Apa jawab malaikat Malik? "Bukan, itu tadi adalah malaikat Jibril." Baru orang-orang tersebut itu ingat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Rasulullah dari neraka. Ya Muhammadah isfa'uni. Wahai Rasulullah Muhammad. Wahai Rasulullah Muhammad, tolonglah aku, syafaatilah aku. Akhirnya Rasulullah kemudian konon keluar dari surga, masuk ke dalam neraka, spontan seluruh api dalam neraka itu padam. Apakah besok terjadi peristiwa seperti itu? Wallahu a'lam bissawab. Itulah cerita-cerita atau kisah yang ada di dalam kitab-kitab. Tetapi setidaknya itu menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk senantiasa mengambil hubungan atau ta'aluk kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan digambarkan sebagai malaikat yang sangat tampan, yang senantiasa berseri-seri wajahnya. Setiap kali ada yang datang, maka diucapkan salamun qawlam mir rabbir rahim. Jadi para penghuni surga, begitu mereka masuk, mereka sudah disambut oleh malaikat Ridwan yang menjadi penjaga dari surga. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga bersama dengan malaikat, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa penjelasan mengenai para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, kita bisa menghafal, mengimani para malaikat-malaikat itu, dan senantiasa kemudian kita memperbaiki diri, memperbaiki kualitas keimanan kita, sehingga kita menjadi Abdullah yang sesungguhnya, orang-orang yang akan kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal khauf radhiyallahu an an-nadhrah wal baraka wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.